UFC lightweight champion of the world, Charles Dupont Oliveira. She nearly out on his feet. Poirier continues to land. Dustin Poirier goes. Knockout. Oh my God, he does it. Dustin Poirier. Halo guys, apa kabar kalian? Tentu baik-baik saja kan? Kali ini LPM TV akan membahas persiapan dua jagoan UFC terpopuler, yakni antara The Diamond Dustin Poirier versus Charles The Bronx Oliveira. Seperti yang kita tahu, kedua petarung ini adalah salah satu dari sekian banyak petarung UFC terbaik yang pernah ada, yang mana keduanya dikabarkan akan bertarung untuk memperebutkan gelar juara yang sesungguhnya. Dengan adanya hal tersebut, baik Dustin maupun Oliveira tentu saja akan bertarung mati-matian untuk dapat menunjukkan pada dunia siapa yang terbaik di antara keduanya. Nah, sebelum lanjut, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga, okay? Tonton sampai habis ya. Dustin Poirier atau yang biasa kita kenal dengan julukan sebagai The Diamond ini adalah salah satu petarung UFC terbaik yang lahir pada tanggal 19 Januari 1989 di sebuah kota bernama Louisiana, Amerika Serikat. Sedangkan lawannya yang bernama Charles Oliveira atau yang biasa dikenal dengan julukan sebagai The Bronx ini adalah seorang petarung hebat asal Brasil yang lahir pada tanggal 17 Oktober 1989. Kedua petarung hebat ini dikabarkan akan melakoni laga pamungkasnya pada tanggal 12 Desember 2021 dalam UFC 269. Yang mana laga tersebut adalah sebuah pertarungan yang sangat amat menentukan bagi keduanya. Sebab pemenang dalam laga itu secara otomatis akan menjadi yang terbaik dan sekaligus akan menjadi jawara di kelas lightweight. Bagi seorang Dustin Poirier, laga ini tentu saja menjadi sebuah pertarungan yang sangat amat penting dalam karirnya. Sebab tercatat, ia belum pernah merasakan bagaimana menjadi juara yang sesungguhnya, guys. Namun memang, kala itu ia pernah menjadi juara interim atau sementara. Yang mana sebenarnya petarung berjuluk The Diamond ini pernah berkesempatan untuk menjadi juara yang sesungguhnya. Namun sayangnya hal tersebut harus gagal sebab dalam laga kala itu ia berhasil dikalahkan oleh sang jawara asal Rusia bernama Khabib Nurmagomedov. Namun kali ini kesempatannya untuk menjadi sang juara akhirnya kembali terbuka lebar, guys. Yang mana apabila ia sukses menundukkan petarung asal Brasil berjuluk The Bronx itu, maka secara otomatis The Diamond akan menjadi juara yang sesungguhnya sebagaimana yang ia dambakan selama ini. Kesempatannya untuk menjadi sang jawara nampaknya sulit atau bahkan takkan kembali terulang. Pasalnya, inilah peluang terakhir bagi dirinya untuk menjadi seorang juara. Sebab jika ia kalah dalam laganya kali ini, maka dapat dipastikan akan sangat sulit sekali untuk kembali mendapatkan kesempatan semacam ini. Menurut para pengamat UFC, kesempatannya untuk menjadi seorang juara kali ini sangatlah terbuka lebar dan dapat menunjukkan segala kemampuan terbaiknya untuk bisa mengalahkan Charles Oliveira.
Sebab seperti yang kita tahu guys, sosok Charles Oliveira ini adalah lawan yang bisa dibilang bukanlah yang paling mengerikan sebagaimana sang mantan jawara berjuluk The Eagle Khabib Nurmagomedov yang begitu sangat amat sulit untuk dikalahkan walaupun menggunakan cara atau teknik apapun. Sosok Charles Oliveira ini memang bisa dibilang adalah salah satu petarung terbaik UFC. Namun walaupun begitu, nampaknya masih banyak kekurangan dan kelemahan darinya yang dapat dimentahkan oleh seorang Dustin Poirier. Kita tahu, The Bronx adalah salah satu petarung yang memiliki skill atau teknik kuncian yang cukup berbahaya dan tentu saja harus diperhitungkan. Namun dengan pengalaman yang cukup, The Diamond pun tentunya sudah mempunyai teknik atau cara untuk dapat mementahkan serangan Oliveira. Terlebih, ia pun pernah dihadapkan dengan sosok petarung UFC tak terkalahkan yang memiliki kemampuan grappling dan juga submission yang sangat amat berbahaya. Berbicara soal kedua petarung di atas, tentunya kemampuan dari Dustin Poirier sudah tidak perlu diragukan lagi guys. Hal itu bisa kita lihat dalam beberapa laga yang ia lakoni kala melawan beberapa petarung hebat lain seperti diantaranya Justin Gaethje, Dan Hooker, Max Holloway dan juga Conor McGregor, yang mana semua petarung hebat tersebut berhasil ia habisi melalui kemampuan striking yang ia miliki. Artinya, apabila Dustin mampu bertahan untuk tetap bertarung dalam posisi berdiri, maka dapat dipastikan ia akan keluar sebagai pemenang dalam laga spektakuler ini, guys. Terlepas dari semua itu, lalu bagaimana dengan sosok rival dari Dustin Poirier yang bernama Charles Oliveira? Sebenarnya, Charles Oliveira ini bukanlah sosok petarung kacangan. Ia adalah salah satu petarung UFC terbaik yang memiliki skill atau kemampuan kuncian yang cukup berbahaya dan tentu saja harus diwaspadai. Bagaimana tidak, hal tersebut bisa kita lihat dalam rekor pertarungannya selama ini, yang mana tercatat, The Bronx telah berhasil menumbangkan beberapa lawannya sebanyak 19 kali melalui sebuah kuncian. Dan hebatnya, dalam 9 laga terakhir yang ia jalani, Oliveira berhasil menghabisi semua lawannya secara beruntun dengan sebuah kemenangan. Namun walaupun begitu, anehnya sosok Charles Oliveira ini kurang begitu diunggulkan. Hal tersebut tentu saja bukan tanpa alasan guys. Walaupun saat ini The Bronx adalah seorang juara, namun menurut para pengamat, ia belum benar-benar teruji sebagaimana The Diamond Dustin Poirier yang telah bertarung menghadapi nama-nama besar lain. Ia dinilai belum benar-benar cukup untuk menjadi sosok juara yang sesungguhnya. Dan inilah waktunya yang tepat untuk menunjukkan pada dunia bahwasannya ia berhak untuk mendapat gelar tersebut apabila sukses menundukkan seorang Dustin Poirier. Namun walaupun begitu, bukan berarti kesempatan The Bronx untuk bisa menumbangkan Dustin hanyalah isapan jempol semata. Meskipun memang ia tidak begitu diunggulkan, akan tetapi kesempatannya untuk menjadi juara sama seperti The Diamond. Pasalnya, kedua petarung elit ini sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Petarung berjuluk The Bronx ini tercatat sangat menguasai pertarungan bawah. Sedangkan rivalnya yang berjuluk The Diamond, ia sangat menguasai dan hebat dalam pertarungan atas. Maka dari itu, jika salah satu dari mereka mampu menguasai atau mendominasi pertarungan pada posisi favoritnya, maka kemungkinan besar ia akan keluar sebagai pemenang, guys. Namun bukan berarti keduanya hanya bisa bertarung dalam posisi favoritnya saja.
Baik The Brown maupun The Diamond, mereka pun cukup hebat dalam posisi yang lain, guys. Hanya saja memang performa terbaik keduanya hanya terdapat pada salah satu momen tertentu. Dan yang terakhir, kedua petarung hebat ini sama-sama berpotensi untuk menjadi juara. Hanya saja dalam laganya nanti, baik The Brown maupun The Diamond harus bisa mengendalikan emosi, bermain strategi, teknik, dan yang terpenting ialah harus memiliki mental sekuat baja. Nah, maka dari itu silakan tulis prediksi kalian di kolom komentar, guys. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Apakah Charles The Brown Oliveira akan tetap mempertahankan gelar juaranya? Atau malah The Diamond Dustin Poirier lah yang akan berhasil merebut gelar juara tersebut dan sekaligus menjadi raja di kelasnya? Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi. Baiklah, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya, guys. Terima kasih.